Oke, what's up guys? Welcome back with me, Dramata dan Iya Fredo. Kali ini kita bakalan mainin game Minecraft lagi ya. Dan udah sekian lama kita nggak mainin Minecraft, cuy. Pada video kali ini kita bakalan main Minecraft lagi, cuy. Dan pada video kali ini sesuai judulnya, gue bakalan nge-review atau ngebagiin seed keren banget buat kalian ya. Dan ini tuh seednya tuh tentang sebuah kapal tenggelam yang tenggelam oleh air di lautan, cuy. Pokoknya tonton aja sampai habis dan jangan lupa klik subscribe dan like cuy ya. Karena like kalian itu berharga banget buat gue. Jadi jangan lupa subscribe dan like cuy. Oke guys ya, kita udah ada di bawah dan kita bakalan langsung nyari. Aduh. Di sini juga ada gue cuy ya. Jadi ini kalau buat survival bisa bagus banget. Buat gue di sini. Bukan buat gue, maksudnya cave gitu ya. Dan di sini gue pakai moben sih, jadinya keren banget cuy. Yoi, kita bisa loncat-loncat kayak gini cuy. Bagi kalian yang mau download mobennya bisa cek link di deskripsi ya, mungkin gue bakalan kasih linknya. Dan jangan lupa subscribe cuy dan aktifin notifikasinya agar kalian dapat notifikasi dari gue ketika gue upload video baru ya. Dan juga jangan lupa tinggalkan like. Karena lain itu sangatlah berguna cuy ya. Oke, kita bakalan langsung aja ya. Ush, ini kenapa dah? Oke, kengecat cuy. Oke, kita langsung aja. Nah, kita bakalan langsung aja review ya. Oke, di sini itu ada selamat datang ya. Oke, kita disambut di sini cuy. Kita disambut sini. Kita langsung aja maju dan di sini tuh ada apa lagi cuy? Wisata kapal tenggelam. Wow, subscribe Darmanata. Yo, iya langsung aja subscribe cuy yang belum subscribe. Terus tuh like cuy. Kapal. Oke, kapalnya ada di sana ya. Dan juga kalau kita pakai addon moben sini, nggak tahu ya kenapa ngebug ya tangan kita nggak kelihatan loh. Biasanya kan ada tangan di sini. Itu nggak ada sekarang. Oke, ini adalah alat-alat yang kita perlukan cuy ya. Kita perlu potion of night vision 1, milk 1. Milknya itu buat nanti kalau kita udah selesai kita bisa minum cuy ya. Kita juga butuh diamond sword. Sebenarnya sword apa aja bisa. Kenapa butuh diamond sword? Karena nanti kalau kita giniin blok kan kepencet, nah itu dia kayak gitu, nggak hancur bloknya cuy. Oke, karena monumen kapal tenggelam itu harus dibudayakan cuy, nggak boleh dihancur-hancurin cuy. Nggak boleh banget cuy ya. Dan ini kok kayak mendung sih. Dan ini tuh udah gua ubah-ubah sedikit warnanya, jadi di sini ya. Kalau pas kita pertama masukin seednya, kita bakalan spawn di sini, cuy. Nah, ini dia deh. Lokasi spawn. Nah, kita bakalan nge-spawn di sini. Nah, setelah itu kita bakalan ke sini dulu ya. Kok udah malam? Kita set ini dulu, set time dulu. Kita pas pakai day ya. Oke. Setelah kalian nge-spawn di situ, kalian pergi ke sini buat nyari kapalnya ya. Jadi kalian ngadap ke situ, kalian terbang. Woi, terbang. Oke. Kalian terbang ke situ, ngebut. Terus iya. Kita butuh night vision dulu, cuy. Biar bisa ngeliat. Nah, nice ya. Kita buang botolnya. Oke, sip. Oke, kita bakalan terus. Nah, itu dia, cuy. Itu dia kapalnya ya, jadi oke, nggak kelihatan. Itu dia kapalnya cuy. Kita sudah menemukan cuy kapalnya cuy. Wow, ini dia cuy. Keren banget guys. Sumpah. Oke, nah ini dia penampakan kapalnya ya. Jadi itu keren banget ya. Buat kalian yang mau lihat kapal ini, jadi tonton sampai habis ya guys ya. Karena di kapalnya sumpah keren banget cuy. Oke, kita bakalan lihat ke dalam cuy ya. Wow, ada ikan-ikan cuy. Ada ikan-ikan anjay. Eh, mati anjir. Sorry ikan. Oke, kita bakalan langsung ada drone cuy. Oke, terbang aja ya cuy, biar gampang. Di sini kita masuk. Di sini tempat apa cuy? Gak ada chest cuy. Malah gak ada chest guys. Kita bakalan sedikit mereview tempat ini ya. Kita bakalan buka-buka ininya. Sebenarnya banyak tempat yang berbeda buat gininya ini ya, kapal tenggelamnya, dan isinya juga beda-beda cuy ya. Ini tempat apa lagi dah?
Ada tepar kayak gini, cuy. Oke, kita tekelem. Oh enggak, ini nyambung ternyata, cuy. Wah, ketipu gua, cuy. Guys, kita ketipu, guys. Oke, ini ada pintu, kita boleh masuk kah? Dan sini ada apa? Oke, ada chest, cuy. Jadi di sini ada chest yang bisa kalian buka. Dan sini ada, oke, ada apa nih? Mulu, ada jam, tampil. Nah, ini dia, guys. Treasure map. Ini tuh kayak sebuah peta harta karun gitu ya. Nah, ini tuh. Mungkin kita bakalan jelajah kah? Mungkin kita bakalan jelajah dikit ya. Cari itu gimana sih, gue penasaran juga sih ya. Ini tuh clocknya siang sih. Oke, kita bakalan coba ikutin mapnya ya, cuy ya. Tapi ntar dulu kita bakalan nge-review kapalnya dulu, cuy. Karena yang di sini yang topik pembicaranya adalah kapal ini, cuy ya. Terus itu apa tuh, chest? Oh, yang tadi. Sebenarnya gue masih penasaran apa yang ada di bawah kapal ini ya. Kita bunuh dulu nih dronatnya nih. Oke, okay. Per SP, cuy. Kita bakalan coba gali. Ada stun. Sebenarnya gak ada apa-apa sih. Ini cuman kapal biasa, guys ya. Dan buat kalian yang mau rekomendasiin seed buat gua review, bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian pengen sebuah seed yang pengen gua cariin, itu kalian langsung aja tulis kolom komentar, cuy. Gua pasti bakalan cariin, cuy. Kalau kalian pengen seed ke Desert Temple, gua bakalan cariin pasti Desert Temple ya. Oke, di sini lingkaran tanda X-nya di sini, cuy. Dan di sini tuh ada apa, cuy? Gua masih penasaran, guys, di sini tuh ada apa, guys? Apakah kita akan mereviewnya sekarang atau next episode? Oke, kita bakalan coba gali di sini ya, karena posisinya tuh pas banget di sini gitu loh. Pas, oke. Okay. Pas di sini gitu loh, guys. Mapnya itu menandakan di sini, kita bakalan pasang dulu ya. Dan kok gitu loh. Begitu banget datangannya. Oke. Okay. Bakalan coba di sini, guys. Kita gali ya. Ini ada apaan, guys? Oke, ada tanah aja. Kaget gua. Sebenarnya ada apa, guys? Tolong, kalau kalian tahu ini ada apa di harta karunnya ini, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Soalnya gua masih penasaran banget ini apa sih gitu di harta karunnya ini. Nah, nggak ada apa-apa, guys. Kalau ke bawah ini nggak ada apa-apa ya. Gue masih belum nemu. Kita coba arah ke atas. Apa yang ada gitu loh. Kalau kalian yang tahu ada apaan di sini, tulis kolom komentar please lah ya. Atau di sini, cuy. Di mana ini? Gue kok bingung. Wih, ada dolphin. Oh, ini yang bunyi dari tadi. Gue kira burung, anjir. Kok baru ada aja, sumpah. Nah, oke, okay, guys ya, nggak ketemu, cuy. Gue udah nyari ini tuh nggak ketemu ya. Dan nah, ini dia nih fungsi susu. Setelah kita pakai itu gimana cara makan ya. Nah, potionnya hilang, cuy. Jadi itu fungsinya susu ya. Susu itu sehat, cuy. Jadi kalian harus minum susu tiap hari. Ya, kan? Kalian harus minum susu itu biar pinter, cuy ya. Itu kayak karakter gue di bodoh ini. Karena di banyak-banyak pakai pedang, cuy ya. Pokoknya kalian tuh kalau pengen seed lain, kalian tulis kolom komentar ya. Kalau kalian punya seed keren juga, tulis kolom komentar buat gua di review. Kayak, Dharma tolong review ini seednya, dan gua bakalan pasti bakalan buatin videonya ya. Dan kalian jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya, karena subscribe itu sangat berharga untuk membuat gua semakin rajin lagi buat videonya ya. Dan
Nah, notifikasinya itu atau tombol loncengnya kalian pencet ya, biar kalian bisa tahu kalau gue upload video baru. Lucu kenapa terbuang dan ini. Oke, kita aduh modern. Dan jangan lupa tinggalkan like bila kalian suka dengan video seperti ini, mungkin gue bakalan buatin lagi ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian karena bakalan keren banget cuy ya. Dan bagi kalian yang mau Minecraft terbaru ya, gue pakai Minecraft MCPA 1.13 ya. Nah, bagi kalian yang mau download bisa cek link di deskripsi cuy, langsung download aja. Dan jangan lupa subscribe, ingat ya semuanya. Dan mungkin sampai sini dulu video gue kali ini. Sampai jumpa di next video dan bye-bye. Nah, ini dia ya guys ya. Jadi seed-nya itu adalah ini ya. Word name-nya itu subscribe Dharma Nata ya cuy. Jadi jangan lupa subscribe Dharma Nata ya, dan juga klik tombol like ya kalau kalian suka video ini. Dan ini tuh setting-settingannya bebas lah kalian ya. Word-nya juga bebas ya, enggak perlu kayak gitu juga ya. Cuman dikit iklan aja sih. Dan ini tuh seed-nya ya. Kalian bisa screenshot atau enggak kalian keluarin catatan atau pause video ini. Keluarin catatan kalian dan kalian langsung tulis aja ini seed-nya ya. Seed-nya itu 1095 93182 ya. Oke, jadi langsung aja kita ini ya. Udah sih. Gak jelas anjir. Oke, pokoknya kalian kalau pengen kasih gua saran review set apa, tulis kolom komentar cuy, atau kalian bisa langsung DM di Instagram gua @darmanata05 ya, kalian follow langsung ya. Dan gua bakalan jawab-jawab DM kalian pastinya ya, gua bakalan usahain jawab. Dan juga kalau kalian komentar di bawah, gua bakalan usahain jawab komentar kalian ya. Semua komentar kalian gua bakalan usahain jawab ya cuy ya. Dan juga pokoknya kalian jangan lupa subscribe channel ini, like channel ini, like video ini ya. Dan aktifin notifikasinya atau loncengnya biar kalian dapat info atau notifikasi saat gua upload video baru ya. Jadi share juga video ini ke teman-teman kalian biar semua orang pada tahu apa aja ada yang ada di channel ini cuy ya. Jadi mungkin sampai sini aja video gua kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Murder on call with the fun now. 20 years in the same like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fucking tell them?